semuanya, jumpa lagi di channel Faki Feb, channel membahas informasi otomotif. Kembali lagi, dan di video ini saya tidak akan review dulu, review mobil, tapi ada beberapa informasi yang menarik, tentunya program promo Daihatsu. Ya. Dan tentunya saya juga nggak sendirian, tapi ditemani dengan teman saya, dengan Kak Ocha. Halo, halo Kak Ocha, apa kabar? Kak Ocha? Nah ini dia Kak Ocha dari sales counter dari Astra Daihatsu Ciledug. Nah buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang promo Daihatsu, bisa tanya-tanya langsung sama Kak Ocha di nomor berapa Kak Ocha? Di 0812-809-666-11. Oh ya Kak Ocha, ini kan belum bulan September nih Kak, bulan menjelang akhir tahun ya. Kira-kira ada program promo Daihatsu yang menarik apa aja nih biar teman-teman sahabat tahu ya, yang ada rencana cari mobil nih bisa tanya-tanya langsung sama Kak Ocha. Ayo Kak Ocha, ada apa aja? Nah, untuk programnya di bulan September ini kita ada Daifest, beli mobil Daihatsu pasti seru dong karena banyak hadiahnya. Mantap. Nah, yang pertama adalah pasti banget kalau udah akhir tahun kayak gini yang dicari sama customer apa kalau bukan diskon, bener gak? Bener Kak Ocha, diskonnya tuh super besar dan banyak banget. Nah terus yang keduanya free admin, jadi kalau untuk pembelian kredit itu tidak ada administrasinya sama sekali untuk biaya admin. Nah setiap leasing itu pasti beda-beda ya Mas Fakih ya, untuk leasing. Jadi nanti DP-nya mengurangi ya. Betul, akan lebih murah pastinya. Lebih murah, terjangkau karena ada free admin. Betul. Selanjutnya apalagi nih Kak Ocha? Untuk paket kreditnya, kita paket kredit spesialnya itu bisa sampai 6 tahun atau maksimalnya sampai 8 tahun. Nah, itu lebih diuntungkan lagi dari angsurannya pasti lebih kecil dong, ya nggak sih Mas Fakih? Betul, iya. Kalau untuk tenornya semakin panjang, pasti angsurannya semakin kecil. Kecil, benar. Gitu. Ya. Terus yang selanjutnya lagi adalah free asuransi. Asuransi. Nah, jadi terus, beli mobil dapat asuransi nih. Betul. Ya, okay. Nah, untuk selanjutnya adalah kalau untuk program tuker tambah atau trade-in. Nah, mobil lama mau ditukar dengan mobil Daihatsu merek apapun itu ya, kalau untuk tuker tambahnya itu ada. Nah, untuk selanjutnya adalah program trade-in, tuker tambah. Kalau untuk tuker tambah itu ada tambahan di luar dari program tadi diskon ya. Itu tambahannya 5 juta rupiah. Nah, mobilnya misalkan mau ditanya nih Mas Waki, Mbak, mobilnya selain Daihatsu bisa dong? Bisa, boleh. Bisa boleh, banget. Ya. Nah, kalau untuk tahunnya, mau tahun dari tahun berapapun itu tinggal calling aja nih. Iya, bisa langsung dicek aja sama Kak Ocha, nanti kita inspeksi. Betul. Ya, nanti kita inspeksi ya unitnya, nah supaya dapat penawaran harga terbaiknya. Ya, betul. Oke, selanjutnya apalagi Kak Ocha? Ada 18 logam mulia undiannya, terus ada 9 paket liburan ke Thailand. Nggak kalah lagi adalah voucher belanja. Nah, ada lagi nih yang paling spesial dan ditunggu-tunggu. Beli mobil gratis, grand prize-nya adalah 1 unit Daihatsu Rocky. Wih, mantap. Ya, beli mobil dapat mobil. Bener banget. Iya, beli mobil Daihatsu semua merek dapat grand prize Daihatsu Rocky. Betul. Oke, mantap banget. Sekarang kita pasti mau tanya dong, hadiahnya udah banyak kita keluarin semuanya. Semuanya. Terus sekarang tinggal teman-teman kalau mau cari mobil beberapa tipe, nah mau tahu sih harganya berapa Kak Ocha? DP sama angsuran yang tadi promonya kan tadi banyak banget nih. Betul. Nah, tinggal kita jelasin untuk per tipe-tipenya apa aja. Benar. Nah, sekarang untuk yang ringan di kantong dan angsurannya murah apa aja nih Mas Fakih? Ya nggak sih? Ya, betul. Gitu ya, iya benar. Nah. Jadi nanti buat teman-teman yang cari mobil yang terjangkau, nah ini dia. Nah, kita reviewnya dari yang Daihatsu Sigra dulu kali ya Mas Fakih. Oke, boleh. Okay. Kocak. Ayo kita lanjut pindah ke Sigra. Nah ini dia, ini Daihatsu New Sigra ya, tahun 2024. Apa aja promonya Kak Ocha? Nah untuk promonya sendiri, ini Sigra bisa DP di 6 jutaan atau angsuran di 2,7 jutaan. Nah Mas Faki, pasti orang pada nanya dong ya, apa sih speknya si Sigra sendiri? Betul. Nah, kelebihannya apa nih Mas Faki? Nah ini kan mobil Sigra kan LCGC ya. MPV LCGC dari Daihatsu 7 penumpang. Jadi harga ini mobil MPV 7 penumpang yang termasuk paling terjangkau teman-teman ya dari kelasnya MPV ya. Harganya mulai dari 137 juta rupiah harga Jakarta dan sekitarnya teman-teman. Dan untuk fiturnya juga lengkap, dari mulai dari lampu depan sudah LED ya, untuk
baris interior juga sudah 7 penumpang, ya kamera modus juga sudah ada, sensor parkir juga ada, airbag juga sudah ada, lengkap semuanya. Jadi ini sudah cukup lah ya untuk fitur dari mobil MPV 7 penumpang ini. Nah, gitu. Tambahannya bahan bakarnya pasti lebih irit. Irit, benar ya. Mobil ini termasuk mobil paling irit ya. Ya, terbukti juga ya untuk durability-nya juga ya. Ini sudah terbukti buat armada. Terbukti juga ini mobil Sigra ya sudah dipakai buat armada operasional perusahaan atau rental teman, artinya nih bisa teruji ya, udah teruji ini pemakaiannya gitu. Dan Kak Oca, kita bahas apa aja nih Kak Oca dari mobil Sigra ini? Untuk Sigra sendiri kita ada beberapa, ada warnanya itu hitam, putih, silver, grey. Nah yang di display kita saat ini nih warna grey ya, grey dan merah. Nah, kalau misalkan ada yang tanya nih sama kita Mas Paki, kan ada beberapa kompetitor ya. Kalau untuk warna itu mempengaruhi harga nggak sih? Iya, betul. Jawabannya nggak pengaruh, sama saja. Semua harga di mobil Daihatsu ini semua warna sama aja. Ya, harganya gitu. Semua sama gitu. Nggak ada perubahan harga. Nah, kita tadi sudah bahas untuk Sigra. Sekarang gimana kalau keluarga atau teman-teman yang mau cari mobil keluarga 7 penumpang yang lebih gede lagi daripada Sigra, apalagi Mbak Oca? Nah, sekarang kita bahas ke Xenia. All new Xenia ya. Nah, ini sekarang kita sudah di Daihatsu All New Xenia ya, MPV 7 penumpang di atasnya Sigra. Tadi kan sudah Sigra ya, sekarang ke yang lebih gede lagi nih. Nah, untuk Xenia ini tipe X ya, teman-teman ya. Jadi untuk Xenia dibagi jadi dua, kelas yang 1300 cc sama kelas yang 1500 cc. Nah, ini kebetulan yang unit di display ini adalah yang 1300 cc tipenya X ya, dengan harga 227 jutaan yang X manualnya. Kalau tipe paling bawahnya tipe M manual 224 juta harganya. Dan tipe tertinggi ya flagship-nya yang 1500 cc tipe R CVT ASA ya, tipe tertingginya itu dengan harga 280 juta rupiah ya. Dan untuk promonya apa aja Kak Oca, boleh dijelasin Kak Oca? Untuk promonya sendiri di Xenia ini kita DP mulai di 18 jutaan atau angsuran di 4,1 jutaan. Nah, untuk untuk tipe yang terendah pun kita bisa sampai tenor 8 tahun sebenarnya ya Mas Pak. Iya, oke. Nah, untuk bisa. 8 tahun sendiri kalau misalkan dibilang, "Wah, kok lama ya 8 tahun ya?" Apakah itu ada syaratnya? Kayak gimana sih syaratnya? Gimana tuh Mas Paki tuh? Ya, untuk tenor 8 tahun, pertama harus lolos dari BI checking ya. Jadi BI checking-nya harus bagus. Benar. Ya. Kedua, harus karyawan tetap pastinya. Tetap. Ada, harus ada income-nya ya. Iya. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang ketiga, dia harus ada historinya. History kredit. Ya, betul. Nah, history kreditnya. Ya. Jadi kenapa harus ada history? Ya untuk dilihat apakah pembayarannya bagus atau tidak ya pastinya. Ya betul. History kredit yang sedang berjalan ya. Betul, yang sedang berjalan. Minimal berapa? Minimal di 15 juta. 15 juta. Jadi total kredit, harga kreditnya ya itu plafonnya 15 juta yang sedang berjalan kreditnya. Ya. Nah, okay. Terus kalau misalkan mau tanya lagi nih atau bisa mau test drive, boleh ya Mas Paki ya? Boleh, boleh. Nah, kita ada unit test drive-nya juga, bisa langsung datang aja ke showroom. Ya, betul. Kalau cuma lihat doang kan agak susah ya. Ya, tapi kalau misalkan datang untuk test drive bisa merasakan ya. Ya, benar nggak sih? Nyobain langsung fiturnya apa aja nih gitu. Oke, nah kita tadi sudah bahas ke Xenia. Kalau misalkan mau cari yang agak besar, gede lagi. Agak gede. Nah, ini dia mobilnya apa nih, Kak Oca? Nah, bocorannya. Kita punya SUV yang udah melalang buana. Iya. Yang sudah melintas. Teruji ya, teruji. Mobilnya udah teruji ya, udah lama. Nah, tapi ini mobilnya udah baru ya, baru mengalami facelift, perubahan ya. Yaitu mobil apa, Kak Oca? All new Terios. Yuk kita pindah ke Terios. Nah, ini kita sudah berada di samping Daihatsu New Terios ya. Ini tipenya tipe R yang manual ya, tipe di tengah-tengahnya. Jadi untuk Terios ini ada beberapa tipe, mulai dari tipe X ya dengan harga 244 juta rupiah, dan tipe R ini yang di tengah-tengahnya dengan harga 276 juta ya, harga yang manualnya. Nah, tipe tertingginya tipe R Custom yang Matic 310 juta rupiah. Dan ini Terios itu merupakan SUV ya, low SUV yang
menggunakan penggerak roda belakang yang oke. Okay. Kak Oca, apa aja Kak Oca? Jalanan terjang juga bisa ya. Ya betul, ya benar dan jalan-jalan. Jadi kalau untuk kayak daerah-daerah Sumatera ya, gitu lebih Sulawesi luar kota, gitu ya, luar kota ya, jalan-jalan yang berat. Ya. Lebih aman lah nanti kalau buat jalan-jalan yang rusak ya, ground-groundnya juga tinggi ini ya, 220 mm gitu. Sekarang kita ke promonya nih Kak Oca. Promonya apa Kak Oca untuk pembelian kredit dan cash-nya? Oke. Okay. Kalau untuk Terios sendiri, DP-nya itu mulai di 12 jutaan. Nah, untuk angsurannya itu di 4 juta setengah, 4,5 juta rupiah itu untuk angsurannya. Nah, programnya apa aja sih? Kalau untuk programnya sama dengan yang lainnya, itu bisa sampai di 8 tahun untuk kreditnya. Kalau untuk pembelian cash, kita melayani se-Jabotabek, semua se-Indonesia Raya ya. Ya, se-nasional, ya luar daerah. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, dan pulau lainnya. Betul. Seluruh nasional kita juga bisa menerima. Ya, langsung kirim mobilnya. Betul, langsung kirim mobilnya, nggak usah pakai takut dan nggak usah pakai khawatir, karena semua transaksi akan masuk ke rekening Astra. Nah, okay, ini adalah tipe yang R. Kalau untuk tanya lagi nih, Mas Paki, ya, yang DP di 12 jutaan itu tipe apa sih? Nah, ya, itu adalah tipe apa nih Mas yang 12 jutaan? Tipe X ya, okay, di bawahnya. Tipe yang standar, tipe X. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau tipe X juga modelnya sama seperti ini. Dan tipe X juga sudah fiturnya lengkap juga. Sudah lengkap ya? Ya, nah lampu. Sudah ada kamera mundur belum? Mas kamera Paki? Mundur belum. Ada sensornya, sensor parking, sensor ya, parkir, sensor mundur sudah ada, lampu depan sudah LED juga, itu, nah spion elektrik, ya airbag udah ada dua juga, head unit sudah layar juga gitu, ya jadi nanti kalau mau teman-teman tipe X ini udah cukup lengkap ya, AC juga ada double blower. Untuk mesin sama ya? Mesin sama 1500 cc 4 silinder. Garis, okay, ya. Nah untuk pembelian cash, kalau untuk pembelian cash sendiri itu kita dapat asuransi TLO-nya di 5 bulan. Ya free ya, asuransi ya teman-teman ya. Jadi beli mobil ya cuma di Astra Daihatsu dapat asuransi free teman-teman. Betul, karena kan takutnya ya walaupun ya, asuransi sendiri tidak digunakan ada beberapa bener-bener orang yang nggak mau pakai asuransi ya. Ya. Betul. Cuma 5 bulan itu lumayan lah karena takutnya mobil ditaruh di luar kehilangan, nah itu bisa di cover ya, dengan asuransi betul itu. Asuransi TLO itu gimana Kak? Kelengkapannya apa aja yang di cover dari asuransi TLO itu apa aja misalkan? Asuransi TLO itu mengcover untuk total loss only, hanya kehilangan ya. Ya. Jadi kalau misalkan nih mobil, tapi yang pasti kalau TLO itu harus ada STNK, sama kuncinya dua. Dua. Ya, oh, tidak boleh hanya kunci satu, berarti indikasi ya, ya, mobil bisa termasuk kerusakan parah ya, kerusakan betul parah di atas 80%. 80%. Ya itu dianggapnya loss, nanti mobilnya ada penggantian ya, pembiayaannya diganti dengan harga ya. Bukan diganti sama mobil baru lagi. Diganti dengan harga yang sama di saat ini ya. Soalnya teman-teman banyak nih Kak Oca yang nanya kalau asuransi mobil, mobilnya hilang atau mobilnya hancur, itu gimana? Diganti mobil baru atau gimana? Mungkin teman-teman pada tahunya mobilnya diganti baru gitu. Diganti dengan yang sama gitu ya. Yang sama. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi mobilnya nanti diganti ya, harganya ya sesuai ya, harga pada saat kejadian. Untuk misalkan pembeliannya kredit tadi ya, nanti pembayarannya itu untuk melunasi sisa angsurannya. Jadi nanti ya, angsurannya akan dianggap lunas teman-teman. Nah nanti kalau ada sisa pembayarannya nanti dikembalikan ke konsumen. Betul. Oke. Nah sekarang kita ngebahasnya lagi untuk kita udah nge-review mobil, DP, angsuran, sampai tenor berapa tenor, tahun ya, aja nih ya kan ya, Mas Paki. Betul. Sekarang pasti yang mau ditanya, kenapa harus beli mobil sekarang? Pasti kayak ya, gitu dong betul, Mas Paki, ya, ya kan? Ada apa sih kalau bulan sekarang, apa bedanya sama bulan besok-besok betul nih? Betul. Nah, apa nih Aca? Sekarang bedanya gini, kalau misalkan bulan ini, pertama adalah unitnya kita masih banyak dong. Masih banyak. Masih stok banyak, tadi, stoknya masih banyak. Nah. Mau pilih warna masih bisa ya kan. Ya. Nah, kebetulan juga yang tadi saya bilang di awal nih kita sudah ngomong kan untuk program device-nya kapan lagi ya kan, ada free admin ya, ya kan ada. Oke, tadi kita sudah bahas semua nih mobil yang dari mulai Sigra, dari mulai Xenia, dari mulai Terios gitu kan. Sudah Oca juga sebut nih untuk DP sama angsurannya. Pasti bertanya-tanya dong.
Syaratnya apa aja sih? Nah, Mas Faki coba ya, untuk syaratnya apa aja nih kalau untuk syarat pengajuan mobil kredit Daihatsu. Nah, pertama untuk perorangan dulu teman-teman ya, untuk perorangan dan karyawan ya. Untuk karyawan perorangan pertama jelas data mandatori dulu, KTP, kartu keluarga dan NPWP suami istri tentunya ya KTP-nya teman-teman ya. Terus kedua rekening koran untuk penghasilan ya atau payroll-nya dari kantor tersebut. Nah, yang ketiganya itu ada slip gaji, ya slip gaji, penghasilan, keterangan penghasilan teman-teman. Dan yang keempatnya itu PBB, surat bukti kepemilikan rumah, ya. Atau AJB. Atau AJB boleh, teman-teman, itu seperti itu. Nah, kalau misalkan dia nggak kerja, Mas Faki, terus dia usaha, berarti bisa diganti ya dengan slip gajinya. Betul. Nanti kalau usaha dilampirkan nanti surat keterangan usaha atau bukti-bukti penghasilan usaha, misalkan nota-nota bon usaha, surat keterangan usaha ya, SKU bisa juga. Seperti itu, baca. Atau bon-bon ya, bon-bon gitu. Nah, kita sudah sampai di tahap yang gimana sih kalau misalkan, wah menarik nih. Nah, kalau untuk prosesnya saya kayaknya mau proses nih Mas Faki. Ya nggak sih? Nah, gimana tuh? Harus ke kantor kah? Ke Daihatsu Ciledug kah? Atau harus gimana nih Mas Faki? Pertama tentunya lebih enak ya supaya transaksinya juga aman ya kan, langsung ketemu dengan salesnya ya, langsung datang ke showroom juga bisa, biar supaya nanti bisa ngecek unitnya juga gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa booking SPK, surat pemesan kendaraan gitu. Booking fee cukup 2 juta rupiah dan itu sudah termasuk masuk ke DP teman-teman gitu. Jadi untuk supaya Bapak Ibu dapat program yang tadi Kak Ocha sebutkan. Dan tentunya stoknya juga kita siapkan. Betul, kita tag untuk unitnya. Ya. Nah, nggak usah khawatir ya kalau misalkan bukan ditransfer ke rekeningnya Ocha atau Fakih nih ya. Nah, ditransfernya kemana nih Mas Ke Fakih? Rekening BCA atas nama Astra International TBK ya. Jadi aman teman-teman, Bapak Ibu kalau transaksi dengan kami ya, untuk pembayaran semuanya langsung ke rekening perusahaan. Ya, betul. Nah, jadi nggak usah khawatir nih buat yang di luar Jawa. Jangan sampai transaksi langsung ke sales, teman-teman. Di luar daerah gitu kan. Waduh, saya jauh nih, nggak bisa dong ke sini. Boleh langsung aja telepon Mas Fakinya atau telepon sayanya. Nanti tinggal transfer ke rekening Astra di 093-301-0047 nomor rekening BCA-nya ya. Nanti akan kita spill di sini nih. Ya, di bawah ya. Ya. Mantap. Oke, tadi kita udah jelasin ya sama bareng Kak Ocha untuk promo mobilnya ya, promo kreditnya. Dan tentunya ada tambahan juga ya untuk kredit ya. Ada program bunga 0% teman-teman. Jadi teman-teman beli mobil kredit Daihatsu tapi harganya sama seperti harga mobil cash. 0% ya kalau saya. Dan itu tenornya adalah 1 tahun. Satu tahun. Tapi ada juga untuk tenor 2 tahun sampai 8 tahun dengan bunga khusus spesial juga. Betul. Teman-teman. Dan buat Bapak Ibu, teman-teman kalau misalkan mau kredit dengan skema syariah juga ada. Nah, ya, kalau untuk skema syariah tuh biasanya sampai maksimalnya di 5 tahun ya. 5 tahun ya, nggak bisa 8 tahun kalau syariah. Maksimalnya 5 tahun. Terus tentunya nggak cuma sampai di situ juga, program menariknya juga di program Daifest September. Ada juga dari free service ya, free jasa service sampai 50 ribu kilometer. Atau 3 tahun. Ya, 30 bulan. 30 bulan ya, 30 bulan, benar 3 tahun. Dan ada Astra Ward ya. Astra Ward ya, layanan emergency 24 jam Astra Ward. Jadi itu sampai 5 tahun ya? 5 tahun, betul, free 5 tahun. Benar. Seperti misalkan emergency, Bapak Ibu mobilnya lagi emergensi di jalan, kunci ketinggalan, bensin habis, direct towing juga itu gratis selama 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau untuk apalagi apa ada apa aja nih yang didapat nih Mas Faki di dalam beli mobil, apa sih kelebihannya untuk pembelian mobil di Astra Daihatsu Ciledug dengan Mas Faki nih, apa aja biasanya? Yang didapat sama customer. Ya, betul. Banyak ya. Dan itu ada bonus-bonusnya, nanti tinggal teleponnya aja ya. Iya, bonus-bonusnya nanti bisa langsung kontak aja sama Kak Ocha gitu. Pokoknya kalau untuk standarnya bensin sih, free 20 liter ya. Bensin free 20 liter. Apar. Toolkit, kaca film udah lengkap juga. Jadi benar-benar mobil pada saat pengiriman tinggal gaspol aja. Tinggal dipakai aja. Kan? Bener. Nah, kalau misalkan nih Mas Faki, kita nggak bisa nih
nggak bisa servis, sibuk, masa, sibuk ya, ya kan, gak sempet, datang ke showroom nggak sempet, betul, ke bengkel nggak sempet. Nah itu ada apa Mas Aki? Kita bisa ya untuk ngejemput ke customer, customer ya, kita ada layanan DMS, Daihatsu Mobile Service. Jadi tim kami, mekanik kami yang menjemput Bapak Ibu, mobil Bapak Ibu ya bisa ke kantor atau ke rumah tempat, betul, tinggal. Jadi tinggal duduk manis aja Bapak Ibu, tinggal nggak bisa datang nih untuk servis, boleh nanti kita yang datang ke rumah atau ke kantor. Betul ya, buat Bapak Ibu juga kalau mau nanya-nanya mobil tapi nggak sempet ke showroom, sibuk dan lain sebagainya, bisa kontak aja ya kan, kontak kami. Nah kami sediakan unit test drive-nya, langsung antar ke tempat Bapak Ibu. Betul, jadi nggak usah khawatir, semua kita permudah ya. Ya benar. Kalau mau nanya-nanya mobil tapi nggak sempet ke showroom, sibuk dan lain sebagainya, bisa kontak aja ya kan, kontak kami. Nah kami sediakan unit test drive-nya, langsung antar ke tempat Bapak Ibu. Betul, jadi nggak usah khawatir, semua kita permudah ya. Ya benar. Oke, sekian pembahasan singkat dari program Daihatsu Fest September ya, dari Astra Daihatsu Ciledug. Ya buat teman-teman yang mau tahu informasi tentang promo ini atau yang lainnya lebih lengkap, bisa diskusi langsung, tanya-tanya di nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini ya. Oke, okay. Nah next week kita tinggal tunggu lagi ya, apa yang mau kita bahas? Oke. Ditunggu aja. Komen di. Oke, buat teman-teman yang mau request untuk pembahasan mobil apalagi nih, bisa komen di bawah sini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.